Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Songo Jenggot. Oke bro, di video kali ini masih di latihan tapak suci, tapi saya berada di lokasi yang berbeda. Saya berada di lokasi MTS Muhammadiyah 1 Kota Sorong. Di sini latihan tapak suci. Suasananya gerimis. Ya, tidak dapat jelas sih. Di sini paving. Tempat latihannya paving, mungkin minta maaf kali ini tidak ada sparing karena posisinya gerimis, jadi takut licin. Nanti kita sambung di video tapak suci yang di sini untuk part kedua. Insya Allah kalau ada gerimis akan ada sambungnya. Kalau kemarin sambungnya keren tanpa body protector, itu yang di tapak suci Al Amin kalau nggak salah. Kalau yang sekarang di SMP Muhammadiyah tidak ada sambung karena posisinya gerimis, jadi kemungkinan licin. Kita sambungan ke part keduanya untuk SMP Muhammadiyah. Bisa saya gambarkan di sini rata-rata sudah memakai seragam dengan pelatihnya Mas Ilham. Yang kemarin itu tadi saya sudah mendapatkan info kalau yang kemarin tuh Mas Ilham tuh menggantikan pelatih sebelumnya, itu tidak bisa hadir berhalangan, jadi digantikan Mas Ilham. Kalau yang sekarang memang Mas Ilham di posisi latihan di sini, pelatih di sini. Yang itu ada melatih 2, melatih 1 di situ. Mungkin itu saja ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, nyalakan lonceng jika ini bermanfaat. Silakan di-share. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oh iya, sedikit info. Latihan tapak suci di sini nih free alias gratis. Jadi bagi kalian-kalian khususnya di kota Sorong yang tidak ada kegiatan atau butuh olahraga, bisa kalian bergabung di tapak suci ini gratis, free. Untuk latihannya hari Senin dan Kamis sore. Ini jadi tidak dipungut biaya, gratis. Untuk di tapak suci MTS Muhammadiyah 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan intip-intip sedikit latihan di tapak suci Muhammadiyah satu ini, gimana latihannya. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung atlet bela diri, jangan lupa dukung bela diri kita agar menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, dan lebih berjaya. Salam bela diri, salam olahraga, salam sportivitas, salam songot jenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuk bro, kembali lagi di songot jenggot. Kali ini teknik pukulan tendangan sapuan ini kalau nggak salah belajar untuk sparing ini bro, fungsinya bro. Wah itu bro, ada sapuan, bagus. Kalau ini untuk putrinya, kita lihat ada pukulan tendangan. Oke, kita lihat bro ini ya. Kalau nggak salah itu namanya ikan terbang bro, kalau nggak salah sih, lupa saya. Oke, keren lah. Ada juga yang bercadar, tapi tidak masalah. Di sini umum sifatnya, jadi semua agama, semua golongan, masyarakat umum boleh ikut dan free, gratis. Yuk, kita lihat kalau yang ini melatih 2 ini seni bukaannya bagus bro. Kita lihat. Kalau yang bercadar itu atau yang tidak pakai pakaian itu baru itu pemula. Yuk, itu pembukaan seninya keren bro. MTS Muhammadiyah 1. Nah, itu posisinya di sini. Jadi bagi kalian-kalian yang nganggur atau butuh kegiatan, butuh olahraga, bisa bergabung di tapak suci. Ini gratis, free. Mohon maaf untuk video sekarang tidak ada sparing karena posisi hujan, jadi dikhawatirkan licin. Bro, kalau yang ini siswa dasar. Ya, siswa dasar, bukan siswa dasar, kasih swap polos, pokoknya itulah, diajari langsung sama Mas Ilhamnya.
pembukaan, salam, dan mungkin gerakan dasar lainnya. Nah, itu diajarkan langsung untuk yang siswa polos ya, kalau nggak salah, siswa dasar kan, siswa polos pokoknya itulah, diajarkan langsung sama Mas Ilham gerakan-gerakan dasarnya.